Enggak kan Rizky lahir di Batam, SD, SMP, SMK, pokoknya sekolah semuanya di Batam. Kuliah akhirnya pindah ke Jakarta karena ikut keluarga. Laki-laki perempuan ternyata tanpa kita sadari, banyak loh beberapa public figure yang berasal dari Riau. Ya, meski Riau jauh di kepulauan sana, namun tidak membuat mereka jadi gaptek dan tidak bisa mengejar cita-citanya untuk menjadi orang sukses. Buktinya saja mereka mampu bersaing di kejamnya entertainment, iya kan? Semua itu tergantung dari kemampuan dan juga bakat dari mereka yang memiliki. Bahkan ada loh yang adik kakak sama-sama terjun di dunia hiburan. Pengen tahu siapa? Ya, ini dia guys. Mulai dari Vira Yuniar, Momo, hingga Ricis. Deretan artis cantik asal Riau yang sukses di dunia hiburan ada Ria Ricis. Number 7, Vira Yuniar. Banyak pesohor Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, salah satunya Riau. Seperti halnya sederet artis asal Riau berikut ini, memilih berkarir di industri hiburan yang sebagian besar kegiatannya di Jakarta. Mereka pun rela untuk merantau demi mengubah nasib. Dengan bakat yang mumpuni diimbangi dengan kerja keras, mereka pun bisa menjadi selebriti yang populer di tanah air. Ada yang memulai peruntungannya dengan bermain peran, menjadi seorang musisi hingga presenter. Tak sedikit juga yang kini mulai merambah bidang lainnya. Salah satunya diantaranya yaitu Vira Yuniar. Pemirsa tayang sinetron kemungkinan sudah tak asing lagi dengan sosok satu ini. Ya, Vira Yuniar begitu dikenal perannya dalam berbagai judul sinetron. Dia pun sampai dijuluki Ratu Sinetron karena seringnya tampil di layar kaca. Perempuan cantik ini juga menambah daftar selebriti berbakat lain yang berasal dari Riau. Number 6, Mumu Geisha. Grup band musik sejak era 2000-an awal memang banyak sekali bertebaran. Tidak hanya Peter Pan, Ungu, dan juga Gigi lo ya, tapi juga tidak mau kalah grup band dengan vokalis wanita, yaitu Geisha. Masih ingat kan dengan grup band ini? Sejak kemunculannya sebagai seorang penyanyi sebuah grup band, Momo Geisha kerap mendapat sorotan karena suara emasnya. Perempuan pemilik nama lengkap Narova Morina Sinaga ini lahir dan berasal dari Riau. Meski begitu, Momo yang kini sudah menikah dengan pengusaha terlihat bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur. Dalam keseharian yang sering dibagikannya, ia begitu menikmati perannya sebagai ibu dari dua orang anak. Iyet Bustami. Penyanyi Melayu dan dangdut tersohor tanah air ini lahir di salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Dialah Iyet Bustami, yang lahir di Bengkalis pada 24 Agustus 1974. Telah lama mendedikasikan dirinya di dunia musik, Iyet Bustami terkenal dengan suara khas cengkok Melayu miliknya. Meski sudah menelurkan album sejak tahun 1994, nama Iyet melejit berkat lagu Laksmana Raja di Laut pada tahun 2004. Iyet Bustami menikah dengan Eka Sapta pada 6 April 2004. Rumah tangga mereka sudah dikaruniai 3 orang anak. Number 4, Shirley Yuliana. Jika tadinya Mimin sudah sedikit membahas tentang grup band musik, nah sekarang beralih dong dengan girl group. Apalagi nih? Jelas, kalian sudah pada tahu dong sejak munculnya kumpulan ciwi-ciwi cantik Korea. Ternyata Indonesia sendiri tidak mau kalah, di mana Indonesia juga memiliki girl band seperti halnya Sherry Belle.
Nah, apa yang ada di benak kalian kalau sudah mendengar kata Seribel? Pasti teringat dengan para personilnya yang cantik-cantik, iya kan? Selebriti cantik ataupun selebrita cantik ini begitu populer pada masanya saat bergabung dalam idol grup Seribel. Akrab disapa Sherry Chibi. Ia kini sudah terlihat lebih fokus mengurus buah hati dan keluarganya. Tak banyak yang tahu Sherry menjadi salah satu selebriti yang juga berasal dari Riau. Ia mengikuti audisi idol grup, lalu lolos dan berkarir di ibu kota. Bersama Seribel, Sherly sudah menelurkan album Love Is You 2011, Diam-Diam Suka 2013, dan Reborn 2015. Dia juga sudah membintangi FTV, sinetron, dan film. Sherly Juno menikah dengan Arthur Chandra Hastudungan Panjaitan pada 17 November 2017. Keduanya baru saja dikaruniai buah hati laki-laki bernama Rio Alexander Panjaitan yang lahir tepat setelah hari kemerdekaan 18 Agustus 2018. Number 3. Nadia Vega. Provinsi Riau dikenal sebagai ikon wisata Siak dan mempunyai jajaran public figure yang sangat populer. Hampir sebagian besar public figure yang berasal dari Riau ini mempunyai bakat yang selalu mendapat apresiasi penuh. Provinsi ini didominasi oleh suku Melayu, sehingga hampir sebagian besar penduduk yang berasal dari Riau sering berbicara dengan logat khas Melayu. Inilah daftar artis yang berasal dari Riau. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Nadia Vega menjadi artis yang populer pada awal tahun 2000-an, juga berasal dari Riau. Nadia juga dikenal sebagai artis yang berpenampilan tomboy. Kini Nadia telah vakum dari dunia hiburan Indonesia dan menetap di Singapura bersama sang suami. Lahir di Pekanbaru 12 Desember 1987, Nadia Vega bukan hanya dikenal lewat bakat aktingnya, tapi juga suara merdunya. Meski namanya meroket sejak muncul di film Inikah Rasanya 2006, Nadia sejatinya sudah menelurkan beberapa album. Album perdananya bertajuk Arti Persahabatan, rilis tahun 2003. Lalu dilanjutkan 2 tahun setelahnya dengan album Don't Ask, yang berisi 10 lagu berbahasa Inggris dan Indonesia. Nadia Vega juga pernah mengisi OST film yang dibintanginya, yakni Leak 2007. Movie singlenya bertajuk Rela 2008, dibuat di Melbourne, Australia. Number 2. Oki. Sosok Oki lebih dikenal sebagai pendakwah ketimbang artis seni peran. Padahal jika kalian tahu sebelumnya, Kak Oki merupakan artis seni peran yang cukup sering muncul di beberapa judul sinetron. Namun sering berjalannya waktu, Oki lebih memilih untuk menjadi pendakwah ketimbang menjadi artis seni peran. Meski demikian, Oki juga masih membawakan beberapa acara televisi loh, dan juga menjadi bintang tamu. Terutama laris manis jika sudah menjelang Ramadan seperti saat ini. Ternyata ada hal menarik dari Kak Oki guys. Kalau selebriti cantik yang juga lebih dikenal dengan sapaan Ustazah Oki ini merupakan kakak kandung dari Ria Ricis. Seperti sang adik, ia lahir dan besar di Batam, Riau. Di sela-sela kegiatan syuting dan berdakwah, Oki pun nampak menikmati perannya menjadi ibu dari keempat buah hatinya. Ria Ricis. Jika kakaknya saja sudah termasuk dalam deretan artis keturunan Riau, yang jelas adiknya juga demikian dong guys. Nah, salah satu YouTuber kenamaan tanah air ini, yakni Ria Ricis,
menjadi salah satu selebriti yang berasal dari Provinsi Riau. Ricis dikenal akan kontennya di YouTube yang beragam. Kini ia juga terlihat merambah dunia akting di film layar lebar.